Sesungguhnya, rindu yang menyakitkan bukan ketika menanti pertemuan tanpa menyertakan kepastian, melainkan menyadari ada yang berbeda kala kedua rindu bertatap muka. Entah apa musababnya, mungkin ada rahasia yang diendapkan selama menghitung kapan. Terlalu ngeri kuajukan prasangka saat kita sedang bicara lewat kolom daring. Jarak masih merakit pening. Peluk dan kecup hanya bisa kusampaikan lewat doa. Berharap kau memafhumi betapa ku cinta kau. Begitu banyak pertanyaan membuncah yang menghitung mundur waktu pecah. Apakah kau juga demikian? Apakah kau masih sudi memperjuangkan kita atas nama masa depan yang sepakat dijanjikan? Mungkinkah kau akan tetap dan selalu menjadi dirimu yang sama? Itulah persoalan yang mengusik ketenanganku ketika kita hanya bisa saling memandang di depan kamera. Aku berusaha baik-baik saja untukmu. Diam itu cemas, meremas harapan sedemikian ganas, mengepulkan mendung yang panas di selingkung lingkar mata, memicu gerimis di lapang dadaku yang kian pesimis. Barangkali setelah ini, kau dan aku diam-diam berjudi siapa yang lebih dulu memunggungi kisah kita. Saat pertemuan yang dipenuhi prasangka itu akhirnya menjabarkan penjelasan atau kembali membentangkan pertanyaan. Senyum rekah atau tatapan berdarah? Tahukah kau, ingin sekali aku mewujudkan genggaman tangan, percakapan mesra, dan gelayut manja yang menggubah kecupan syahdu. Tetapi diam itu pun terlanjur memberangus rasa dan asa. Mungkin tiada lagi peluang untuk menafsirkan kembali perihal kita seperti sedia kala. Diam itu cemas, sayang. Ketika bicara pun tak lagi menciptakan makna.